bini kita duk sakit. Lepas tu, momo hok tino sama dia tak ada pandak, tak ada siapa dia pandak. Kecuali momo jatuh je pandak. Pas nak lak udah sakit, adalah gitu. Ai syarat kata dak bukan gitu. Bukan siapa muduk lak kok mana-mana pun kena pergi cari hok tino jugalah. Dak. Ha, dengan molek nak mengaji gini. Deh. Dan harus memandang, boleh tengok. Bukan sekadar boleh tengok saja, dan bersentuh, boleh jamuh. Boleh tengok dan boleh jamuh. Apa tujuannya? Kerana berbekam. Tujuannya nak bekai, ya nak bekai ya kena tepuh, okey. Lepas tu selain pada tepuh, golek orang bekai kadang-kadang bekai atas kepala. Kadang-kadang bekai atas bahu ni. Kadang-kadang bekai atas belakang. Tak ya kena selok we tengok ke? Jawabnya iya. Ha tu, gak dalam qadiah tu, dalam Quran itu syarak benar. Boleh. Boleh eh. Dan berubat, tujuan kita nak berubat. Boleh juga. Ha tu. Jadi gini weh, kita pun duk wasa tak bani nak jawab juga. Ada demo tanya kata kita ni duk sakit urat. Nah, kita duk sakit urat. Pas tu demo duk oyaklah kata tok bomo tu tok ibijak kalau bak urat ni banyak orang dah duk pergi mah dia tu. Nah, hak teruk-teruk hak demo lain tok si tu pergi mah dia, dia jamah hingga. Dia jamah hingga. Tapi, tetapi mari lihat belakang. Tetapi bomo tu jatuh. Gak kita nak pergi with dia pecah urat kita boleh tak? Ha, tu. Nah. Hak dalam idah cakap ni harus tengok, harus tepuh kerana nak bekeh. So. Lepas tu amo nak tanyalah kata pecek urat ni mana tinggi dengan bekai weh. Ha, cuba kita jap, cuba kita ijtihad sutak. Tak imeh. Tinggi pecek urat. Oh. Tak imeh kata tinggi pecek urat lagi weh. Ha, bekai ni ya jamah tak palo deh. Jamah tak belakang. Lepas tu tepat hak ia jamuh tu pula bukan jamuh lama. Jamuh kodah tu nak ambil gelas cukup pak tak pala. Gitu dah. Nak ambil gelas cukup pak tak belakang. Nak ambil tanduk mai tak situ lepas tu nak cerok. Kodah tu je. Aduh pun pecek orang ni. Ia kena jamuh mula-mula tu di kaki. Lepas tu naik ke betih. Lepas tu naik ke lipat teh. Lepas tu naik ke pohon. Nah. Itu dia. Ha, lepas dia tu pula, ha, paling belakang ni nak ramah tani pula dah. Jadi nampaknya tepat-tepat tu tu jadi antara. Tak gitu ke? Ha, lalu tu kita setuju juga Tok Imel kata, pecek urat ni tinggi pada bekeh. Nampak? Gak? Nampaknya tak leh. Oh, inilah. Ai basal lemah, lemah juga. Sebab itulah pesan Allah yarham tu udalo. Waktu hidup mengajar, hamba tak ada dengar tapi orang-orang dak oyak. Tu udalo kata anak murid ku semua ni harre jadi bomo. Dia tak tahu. Dia tak tahu. Nah. Aku harap jadi bomo. Kau tak tahu jadi tak bomo. Pasal apa? Ya bomo ni Allah. Ya supaya kata dek niti kita. Tak gitu kan? Kalau bomo sama jatuh tak apa. Tapi dia kita buka majlis bomo, ya mari belakang. Jatuh betina mari belakang. Nah. Tu. Kata harap.
Ya deh. Ha, jadi buku pecah urat sana itu bukan mau jawab tu, tu email jawab dia. Tu email kata mustawa dia tu tinggi pada bekas. Lok kita nak kiyah tak leh lah ni. Kita nak kiyah di atas bekas tak leh lah. Sebab dia tinggi pada bekas ke? Ni. Ya. Ah, kalau berpetik tu masa boleh pergi tu. Nah. Waktu kita tersama-sama dengan bekas masa boleh pergi tu. Nah, sebab berpetik ni ya kada terikat sini dah. Ikat-ikat kau ah batu ambil tu. Tah 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 tah. Jadi tak ada kena duk pecek perak-perak-perak luruk ke luruk mari dak eh. Nah. Hak pecek urat ni Allah, ramah hati lebih. Tak gitu ke? Oh. Iya ya. Ya ya. Cuba kita tengok sikit lagi deh. Ha, boleh baca tak ada sud lagi tu timbul pertanyaan dah. Cuba kita tengok sikit-sikit kalau ada tempat-tempat dah boleh faham. Deh. Ha. Dan kerana berbekam dan berubat. Orang yang hidup mengadu. Orang yang hidup mengadu. Dia kata babah, boleh tak nak minta sungguh ni? Ha, tolong panggil orang-orang tu mari nasihat. Itu dia. Tolong panggil mari nasihat. Ha, kata buku apa? Ia kata kita gi bomoh dia. Kita gi bomoh dia. Ha, apa tu? Kata mugi ngapia, gi ngabeh ya dah. Gi ngabeh. Ha, ni jangan buat kerja lagu ni deh. Jangan buat kerja lagu ni. Ia benda tak molek ni. Walau kita susuk setara mana pun ia pecah. Nah. Gi ngabeh ya tu. Kita tanya mugi dengan siapa? Gi ngabeh. Ha tu. Ha waktu lagu mana? Ia kata bila gi tu, ha cara ia buat wilayah ni molek lah. Ha akik teh akik pomari ke. Ha lepas tu sudah tu ia kata kat abang. Eh, hamba nak minta izin daripada abang dia ni, ha nak jamah sikit deh. Ha abang kata tak apa. Tak apa tak apa. Molek ia pun dok jadi senok perut ya tu. Bo nak hari bulan ni tu ha mula mai senok perut. Senok perut tu gak kadang-kadang gelepah, geleding, geliak. Tak apalah, mewak tengok. Nah. Cara teknik orang jahat ni deh kita kata lalu deh. Patu kalau tu yang dengar boleh jadi ya terti. Cara teknik orang jahat ni deh. Ha ya akik teh mari, ha abang dia peduk minum teh, dek hut teh. Patu ya buka terotak dapeh. Buka terotak duk cari cong hok nakal-nakal, hok molek-molek deh. Ha cari-cari hak temu deh. Ha tu dia. Patu abang dia tu ada tengok terotak nu lah. Duk tengok televisyen eh. Duk tengok hanu, tengok-tengok hirut teh, tengok-tengok hirut teh. Ianya duk jamah bini tepi ni, tepi ni. Pasti ia tu duk jamah-jamah-jamah kat lain tak apa naik kot ni weh. Ha naik kot ni tu jadi warga dah lah. Bekali hak dia pun naik juga kali dah. Kita buh tu lah. Buah naik kot ni tu dah. Ah. Bimbel ke gano ni jadi pelak ni. Nah. Naik-naik-naik kau ni mari sapa bertimai pucung dia ni. Duk main lama situ. Ha ni nisi pesakit wayak kamu. Nah, duk main lama ya tak eh. Pak kita kata, "Pah mung pewengang orang nak tak berjerit." Ah bodoh mung ni. Tidak berjerit situlah. Tengok dia nak kata kena. Tak wani ya tak takut. Ha tu. Jadi kita nak ayat kata jangan kita cari makan lagu tu. Deh.
jangan cari makan lagu tu. Dia panggil cari makan lagu tu, cu cari makan dalam keadaan kita ni dilaknat oleh Tuhan. Ha, tu dia. Jangan cari makan lagu tu. Nah. Ha, tu. Kalau kita terpaksa lah kita kata dah, terpaksa kena buat juga weh. Kita terpaksa kena buat. Kita panggil tok laki dia tu, ha mai dekat tepi ni. Hei. Ni ni abang dia teh, mai dekat sini, mai dekat sini. Patu abang dia nanti perhati, jangan lek mat, jangan halih mata lain amo nak jamah ni. Suk tak ada roh. Suk tak ada roh. Kena buat lagu tu. Jangan ada buat kata, "Okey, teh mari patu buka tara tak ada dapat tu, cari cerita hok hok melalai ke." Apa tu? Tok laki pula rasa tak apa cukup kelo mana teh. Itu kita boh gitulah. Duduk-duduk alik honu. Orang duduk ramah bini tepi tak khabar dah lah. Waliyazabillah. Haa, tu. Deh. Lepas tu tak pergi. Lepas ada tu perik tak pergi dah. Tak pergi dah. Takut. Haa. Syarat kata haruh dia tengok. Haruh dia tepuk. Dalam kita duduk kecek jelas dah ni. Kata haruh dia memanek, haruh dia bersetuh tu. Jika ada hadir mahramnya, sertanya, serta itu perpuai. Syaratnya, kena mahram kita ada sekali. Deh. Lepas tu mahram tu pun, ia kena ligak sikit lah pada duduk-duduk situ tu. Jangan duduk, buat apa orang tak tahu dua kali lima tu, tak boleh lah tu. Tak kan? Ya kadang-kadang tok womo ni dia duk perhati juga. Tu nampak tok laki yang galik tu. Mari aku nak terang kali. Ha, tu nampak galik molek duk tengok cerita pelakon. Ha, kita ni kena widah. Orang panggil kata dekim hak dia nak jahat lah. Ha, tu. Jika ada hadir mahramnya, sertanya, serta itu perpuan. Eh, kalau kita nak tambah sikit boleh wasa pun Syekh Dak tak murih ni. Jangan semata-mata hadir saja. Nah, syaratnya kena ada mahram dia tu hadir, lepas tu tambah soal lagi kena dia tu perhati cantik. Apa dah? Kita bos itu soal lagi. Kalau hadir saja, ya dah sekali tapi tu eh dah tidur kerok-kerok. Molek tu bomoh lah batas suti ke? Ha? Dia tidur kerok. Akhirnya, ha, tu bomoh atas sudah dah. Berdenih habis dah. Boleh lah kata? Eh? Oh, kalau hak minta halal tu, cek dah tu. Hmm? Ya lari tak lepas weh. Hak tu masuk jahil lah ledah. Ha? Eh? Eh, nak molek laginya kalau tok bomo gi minta halal tu dah. Kita kok. Nanti dah nanti start. Kita masuk gi bisik dengan bini kita. Dek, ni nak tanya mu sikit eh. Mu gi dok bomo mah dia tu lah ni yang mai minta halal. Ya dak buat kena ke mu? Kita gi bisik dapur dengan bini kita. Oh, bini kita jawab kata lebih habis dah bae. Oh, bagi hak bae dak saya tu. Kita waktu baik ajak bang. Lagi dah. Hei, ya siapa dia nak boleh lari orang lagu ni wei. Nak suruh hamba lari, hamba nak lari tak leh. Kalau hamba lari, dia kata kan, babo ni ikut orang meroyak apa cahaya belako. Kita kena dah wei. Kita kena dah. Babo ni teruk sungguh ikut orang meroyak apa cahaya belako. Pak kita jawab tadi, ambo ni bukan cahaya belako. Orang tak mai wayak kat ambo kalau benda tu tak sebenar. Senyak dik bagi kita jawab itu. Ha? Huh? Orang tak mai wayak kat ambo kalau benda tu tak sebenar. Senyak ya bang. Ha, alamat tu sungguh tu. Tapi ya serai mula-mula tu hebat ah. Babo ni ikut orang wayak apa cahaya belako ya kata. Ambo jawab kata, orang tak mai wayak kat ambo kalau benda tak sebenar. Senyak ya pun. Ha tu cerita sungguh tu. Pas kita baca tengok muka ya pun ha, nampak lain dah. Bila kita jawab gitu muka nampak lain. Sungguh lah tu.
Napa? Ha, sahabat tu hak dia tanya saat ni molek tu panggil korenoh dah tu. Dia mari nak minta maaf. Kita masuk pergi bisik abini kita tu. Maaf ke apa ni? Muka kita pergi bomo dengan dia, datang-datang nak mari minta maaf. Ada pelak ni. Ha. Allahu wal iyaza billah. Jangan dak main lagu tu deh. Ha, tu kata jika ada hadi mahramnya serta itu perpuan. Syarat kena gitu. Ha, lepas tu kita tambahlah sikit hak syah dak kecek ni. Hadi sertanya, ha, lagi pula serta perhati-perhatinya. Syarat kena gitu lagi. Kalau hadir hidup tidur situ, tak hadir juga. Ya hadir lah, tapi tu yang duk ralik tengok terletak yang duk buka ni. Orang duk ramah bini lik tepi dia tu je. Tak leh lah tu. Hadir apa tak jadi. Syaratnya, ya hadir situ, lepas tu ya kena perhati. Kata, gapo orang duk buat ke bini dia tu. Haa, lagu tu. Haa, buat apa dah tu? Kait. Haa, jika. Satu dah. Satunya syarat mahram dia tu kena duduk sekali. Lepas tu kita tambah soal lagi. Duduk sekali serta perhati-perhatinya. Ha, tu dua kait tu. Kalau duduk sekali tu weh tak perhati, tak tahu apa. Tak ada. Ha, lepas tu soal lagi weh. Kata boleh dia tengok, boleh dia bersentuh tok bomo saat ni. Dan ketiadaan perpuan yang mengetahui demikian itu. Ha, tu. Syaratnya kena tak ada tina lain hak pandai supaya tu. Pahanya kalau ada tak leh. Deh, tak leh. Ha, kau hak tanya saat ni masuk lah dah tu. Kalau ada tak leh. Lepas tu, ah, sudah dah weh, kena masa tu, tu tak ada. Tak ada. Eh, ada tapi bukan, apa yang panggil? Bukan hari dia. Bukan masa weh dia. Haa, kita buat itu. Nah, lepas tu, kalau bukan hari dia, bukan masa weh dia, kita pergi turut, weh, tak mari. Tak kita kan? Haa, ya tak mari, pergi turut pun, ya tak mari. Ha, hak ni ya kata sini dibenarkan, tapi syarat 2-3 perkara sat ni. Nombor 1 kena ada mahram sekali duduk sekali dengan dia. Boleh? Nah. Yang keduanya habis-habis musim dah kita nak percaya hak betina supa bini kita tak ada. Yang ketiga, hak ni hak mau tambah. Mahram tu pun jangan pesen orang tak pandai reti, tak reti 2x5. Waktu kita tambah eh. Maknanya mahram hodok situ tu kena perhati setiap detik ke gapo dia mau dok buat pada bini dia. Ha, tu dia. Mai tu ada mengatau tak hadiah tu. Eh? Ah, tak boleh masuk tu satu manis lah tu. Nah. Unai-unai dia tak boleh masuk. Tambah-tambah pula learning dia. Dia tak boleh masuk. Ha, tu tak ada roh. Habis kita ada kita pun. Kita harap atau tu hai ma'ah lah. Kerana wajib kita kena jaga nyawa hak nu lagi tu. Nah. Habis. Ha, lepas tu kita pergi ke dah ni lah. Al-amru iza dhaqat tasa'a wa iza tasa'a dhaqa. Kerjaan ni ya bila jadi luah maka ya apa ya sepek. Bila ya sepek gak sutuk di ni maka ya peluah. Deh. Tapi kita kena pergi turuk orang Syiah kata kena turuk kanton dia. Dia siapa kanton dia tu tak apa. Nah. Hmm, weh.